Hello Earth, welcome back with me and Diki and Koko Johan, and we are the Earth. Okay, berhubung hari ini Evan nggak punya topik seperti biasa dan memelas seperti biasa, jadi bongkar mobil Alvin lagi. Ya okay, jadi kita sekalian publish ini sebelumnya. Ini langsung aja ke topik ya, ini Grandis tahun 2006 yang mungkin di vlog-vlog sebelumnya udah pernah dibahas. Kalian buat subscriber baru, mungkin kepo-kepo sejarahnya mobil kayak gimana, boleh. Linknya ada di atas, Evan bakalan tampilin semua. Dan kalau pada nanya kemarin gua sama Diki kemana, tentunya kita ke Bandung. Iya. Ya, kita sama Ameng, Diki, pokoknya kita numpang tidur. Numpang tidur di Bandung. Iya. Ya. Gitu sih. Nah, oke. Okay. Siap, kasih. Ya. Dan enggak ya gitu. Iya. Masih inget aja berarti. Oh, lu ya? Iya. Oke, jadi ini langsung aja sebelum lanjut ke topik, kita mau info, kita ada 5 Instagram. Boleh, linknya semua ditampilin di sini. Dan tentunya hari ini gue sekalian pakai koleksi kaos Earth yang terbaru. Jadi ini Saber Edition. Di balik kantong. Di balik kantongnya itu terdapat tulisan logonya Saber. Jadi bukan ini kepotong gitu ya, kan. Tapi emang sengaja kita buat model seperti ini. Dan tentunya ini limited edition guys. Dan ini belakangnya. Ini belakangnya gambar ya. Jadi buat kalian yang mungkin sudah menggunakan body kit dari kita, dari Saber, boleh kontak-kontak buat nambah-nambah koleksi bajunya. Karena ini baru banget. Ini baru banget fresh. Kemarin kehalang ke Bandung, jadi kita nggak bisa info di vlog sebelumnya. Dan mungkin sekarang pas banget Diki langsung rilis official ini baju. Masih angetan. Masih angetan banget gitu. Earth Industry. Earth Industry ya guys. Dari Earth Garage Store juga, dari Industry juga. Ya, jadi langsung aja kalau buat merchandise itu ada Instagram @earthindustry, dan part-part kehidupan bengkel itu semua pokoknya ada di sana semua. Jadi kalian patut follow dan cek semua Instagram kita. Dan untuk vlog ini jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan gua juga info langsung aja nih, gua mau kasih giveaway. Kemarin ada yang request ke gua. Kemarin ada yang request giveaway lagi. Giveaway-nya apa? Gua langsung kasih tahu, gua kasih ini baju satu buat kalian. Baju yang udah dipakai Alvin ya. Jadi ada keringetan Alvin. Jadi kalian ini bakal yang baru dong. Ini loh, Vin. Hitungannya ya, rambut Justin Bieber aja waktu itu dilelang, bener enggak? Ini baju bekas keringetnya Alvin. Aduh. Gak? Terus gak boleh dicuci gitu seumur umur. Aduh. Ini bakal much more special gitu. Enggak bro. Ini pokoknya semua baju yang di sini intinya semua baru. Ya. Gua kasih giveaway, challenge-nya apa? Boleh. Sekarang expander gua hilang, pada lagi diapain? Tebak-tebakannya itu komen pertama yang benar gua kasih baju ini. Lagi di project apa gitu berarti kan? Kalian berarti ya. Baju sesuai ukuran kalian. Jadi enggak sembarangan kita kasih. Bener. Asal ada stok ini gini. Yeah. Enggak, kita kasih sesuai dengan kalian. Karena dan kalian ukurannya, harus pakai. Ukurannya itu ada semua baju kita ya, semua baju dan semua hoodie itu ada S, M, L, XL, triple XL. Jadi kalian pilih aja yang mana. Bajunya yang ini kalian tebak tadi. Lagi diapain nih? Mana Alvin? Si merah lagi diapain? Ya, pokoknya dia ngilang, jinting ngilang, apa semua hilang tuh. Nah, expandernya. Expandernya lagi diapain? Karena sesuai nih expander kan. Yes, buat kalian yang sudah mengikuti jejak si merah itu, boleh komen tebak-tebakan. Yang benar gua kasih. Baju ini gratis. Langsung DM Instagram. Kalau kalian benar langsung DM Instagram Earth Industry, kasih alamat kalian dan ukurannya. Terus jangan lupa kalau udah dikasih di foto, nanti kita langsung post di Instagram kita. Yes. Oke, langsung ke topik daripada panjang-panjang. Nah, itu sekian untuk pembukaannya. Jadi Grandis, gua langsung aja pasang body kit Saber. Karena Saber udah punya untuk release Grandis ya. Dan kalian bisa dapetin mau lewat Tokopedia bisa. Karena ini menurut gua balik lagi produk-produk yang gua ciptakan di sini bisa terhitung relatif murah.
tapi bukan murahan guys. Gue di sini emang bikin produk gimana caranya orang Indonesia untuk berpartisipasi dan memajukan bangsa kita bersama-sama. Desain anak Indonesia, produksi orang Indonesia, hasil keringat tangan anak Indonesia, hasil otaknya orang Indonesia, dan dilahirkan di Indonesia produknya. Jadi tentunya nggak ada sangkut paut sama sekali, 0% dari luar. Tapi kita sama-sama di sini pengen memajukan balik lagi untuk Indonesia. Jadi ini mobil gue lagi setting body kitnya full saber. Ini belum 100% jadi, kenapa? Karena ini mobil sudah basicnya roket. Dia ada custom fender flare dan ini gue harus bener-bener sesuaiin banget dengan fitmentan kaki-kaki baru. Walaupun peleknya masih sama, tapi karena BBK-nya nah, mentok ke velg dan akhirnya ini harus semua dirubah. Benar. Sampai ke intercooler juga lu rubah ya. Fit. Intercooler yang tadinya bangsa miring-miring sekarang jadi bangsa center. Tengahin. Ya, ini tengah. Ini tengah nih. Kemarin di situ udah tengah lah pokoknya. Banget tengahnya gitu. Nol. Dan menurut kalian ini mobil gua jujur mau project repaint. Buat kalian sumbang tolong warna. Apa yang paling cocok untuk Grandis ini? Sumbangan dari saya. Apa sumbangan apa? Nardo Grey. Enggak. Kemarin udah ada yang tebak-tebakan giveaway lu. Iya itu yang kalian kemarin Nardo Grey dapat. Lu konten ke kita ke Instagram. Konten aja ya. Biar kita langsung kirim ntar disangka bohongan nih giveaway. Bohongan ya. Kita nungguin juga masalahnya. Kita udah ngomong apa, kita tepatin janji. Apalagi request-request kalian di komen-komen kita pasti ikutin. Gitu. Mantap lah. Apa? Warna Gendi. Enggak. Kok lu sih yang nebak sih? Lu orang gua suruh tanya ini subscriber. Ini kan masukan, bukan tebakan. Bukan tebakan, ini masukan. Paling bener yang mana? Paling bagus yang mana? Paling cocok yang mana? Standar. Balik lagi dong. Oke. Topik ya. Jadi body kit Saber Grandis yang kemarin baru rilis, linknya ada di sini. Terdiri dari bumper depan, side skirt, belakang. Di bagian buritan. Bagian buritan itu that's my word. Bagian word. Bagian buritan. Kita sedang mendetil bentuknya ulang karena ini. Ya fender flare ya. Custom fender flare-nya. Ya, jadi Earth fender flare. Ya, jadi ini tidak sesuai dan akhirnya ini mobil jadi ngejogrok lagi, gua jack stand dan ujung-ujungnya jogrok lagi, guys. Yeah. Karena gua di sini sama anak-anak lagi develop lumayan, ada 8 sampai 10 mobil di sini. Kita lagi develop. Pokoknya tunggu aja apa aja nanti mobil yang bakal kita rilis, stay tune terus. Jangan lupa nyalain lonceng, like, subscribe dan komen. Selalu kita balas respon secepat mungkin. Apalagi ya? Yang nanya lagi nih, so bang ini kenapa bagasinya kayak ditutupnya ngeganjel? Emang disengaja diganjel karena aki di belakang terus dicabut. Jadi Grandis tuh connect ke aki ini. Bener. Jadi kalau kalian misalkan akinya tekor dalam artian mati ya, akinya sudah off, bagasi tuh nggak bisa dibuka. Pakai kunci, pakai apa nggak bisa. Jadi harus nyalain aki dulu dan itu. Ibaratkan banyak banget teman-teman gue juga nanya, Vin, bagasi gue nggak bisa dibuka, macet apa kiri? Enggak, bukan macet guys, jadi itu gara-gara arus akinya nggak nyambung. Nanti di belakang ya, bisa dibuka. Dan mungkin ini sekalian dibuka, ini spek mobil gue yang di dalamnya sudah ada jok racing 4. Jok detail-detailnya apa nanti mungkin di next vlog setelah ini mobil gue rilis. Dan aki gue udah pindah ke belakang. Cover lagi dicabut dan ini tabung ersasnya karbon di cat. Karbon gua cat. Ya, jadi ini mobil sebenarnya sih vlog ini bukan tentang sedetil apa kita mereview ya, karena ini mobil juga satu udah pernah dan kedua emang ini mobil belum selesai. Terus buat apa kita info-info sampai detail? Kita cuman ibarat ngasih tahu ini mobil menggunakan bumper saber dan progresnya sudah seperti ini. Jadi kemarin kali
sini yang hijau nggak diapa-apain ya? Iya. Tetap semua mobil di sini tuh sebenarnya. Semua mobil di sini kita gerak ya. Ya kita develop dan mudah-mudahan bisa sampai menciptakan produk-produk yang kalian pun juga bisa ngerasakan tentunya gitu. Dan bocoran sedikit, ini BBK gue udah naik semua udah oke. Kita pakai Brembo GT6. Ini udah 6 pot, 2 pot. Enggak, 2. Belakang 2 karena gue tetap mau ngejarnya total semua 8 pot. Jadi enggak berat di booster remnya. Itu dia. Jadi bukan seberapa gede BBK yang nempel di mobil lu. Tapi gimana kalau misalkan lu udah kegedean BBK terus lu ngerem benernya gimana? Booster remnya enggak kuat. Karena booster remnya enggak kuat. Jadi gue udah pertimbangan itu. Kalau makanya gue bilang tadi empat supaya dia jelas. Nah, iya bagus. Siap mantap. Oke. Jadi buat sebelumnya ini gua enggak pop up the hood karena linknya ada videonya di sini. Jadi kalau yang penasaran nih mesinnya pokoknya udah bukan mesin Rex. Yes. Buat yang subscriber baru kalau yang udah lama tolong komen di bawah video ini. Dan tadi jangan lupa guys, ada challenge tebak-tebakan dari gua. Ya. Expander merah gua lagi diapain dan kalian yang benar gua langsung kasih kaos baru khusus. Ya? Gue kasih satu dulu, gue trial dulu nih. Trial. Karena yang kemarin aja belum ngontek kita kan. Ya. Coba kalau kalian pada aktif, kita bagi-bagi kaos dah. Bener nggak? Iya, pasti. Bosnya ada di sini, enak kan kalau ngomongnya buat media. Jadi nggak usah ngerayu-ngerayu lagi, udah langsung kan. Ya, jadi gitu, mungkin progresnya hari ini gue info. Karena ini mobil di bengkel juga masih pada berantakan banget. Jadi kita nggak bisa sembarangan vlog. Dan akhirnya gue di sini ngarahin Evan untuk ya sudah kita info saja Grandis, kalian kita promo body kit Saber untuk Grandis itu udah kalian bisa beli dan giveaway tentunya ya. Oke, sebelum penutupan gue ingetin lagi, kita ada 5 Instagram, Earth Auto Concept, Earth Garage & Store, Earth Premium, Earth Industry, dan body kit kebanggaan kita semua yaitu @earth.saber. Jadi boleh kalian kepo-kepo dan tentunya pembelian juga bisa lewat Tokopedia ya, atau konsep trust tentunya. Oke, mungkin this is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.